Sekjen organisasi pro-demokrasi Hong Kong yaitu Demo Sisto, yakni Joshua Wong, tiba di Taiwan pada tanggal 3 September 2019 kemarin. Ditemani dua koleganya, Joshua Wong mendarat di Bandara Internasional Taoyuan. Kedatangan mereka ke Taiwan kali ini adalah untuk melangsungkan pertukaran pendapat perihal situasi yang kini tengah terjadi di Hong Kong. Joshua Wong berharap bahwa masyarakat Taiwan dapat memberikan dukungannya kepada Hong Kong. Joshua Wong dijadwalkan akan bertemu dengan anggota legislator dari berbagai partai di Taiwan dengan harapan dapat memperoleh pendapat atau masukan berharga. Saya sangat berharap 香港有一天可以成为一个有民主、有自由的地方。